Nah guys, sekarang saya sudah sampai di Museum Manusia Purba Sangiran Klaster Dayu yang letaknya ada di Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar. Kalau di kompleks Museum Sangiran ini terdapat beberapa klaster dan masing-masing klaster itu punya kekhususan. Kira-kira apa sih yang akan dipamerkan di sini dan apa yang akan kita pelajari dari Museum Dayu ini? Langsung aja kita masuk bareng-bareng ke dalam. Klaster Dayu yang berada di Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar ini dibangun di atas tanah seluas 1 hektar dengan bangunan bernuansa modern loh guys. Dulu, di lokasi Museum Dayu ini ditemukan fosil Homo erectus serta beberapa peralatan berburu dan beberapa fosil hewan purba. Selain gedung museum yang bernuansa modern, bangunan Museum Dayu ini juga sangat unik loh guys. Dibuat memanjang dengan menurun ke bawah karena memang tiap-tiap bagian mewakili lapisan-lapisan tanah sesuai dengan tahun pembentukannya. Wah guys, saya jadi nggak sabar untuk bisa segera menuruni anak tangga ini karena kita akan menaiki mesin waktu menuju lebih dari 1 juta tahun silam. Kita akan belajar lapisan demi lapisan tanah yang ada di Dayu ini sampai akhirnya nanti di lapisan yang terakhir kita akan menemukan yang saya katakan tadi, alat batu tertua yang ditemukan sekitar tahun 2004 oleh para peneliti di lapisan terdalam dari Dayu ini. Yuk kita turun. Anjungan Notopuro merupakan anjungan yang berdiri di atas lapisan tanah yang terbentuk 250 ribu tahun lalu dengan fosil berupa banteng purba. Turun ke bawah lagi, ada Anjungan Kabuh. Anjungan ini berdiri di atas tanah yang terbentuk 730 ribu tahun lalu dengan fosil yang ditemukan berupa kura-kura dan gajah purba. Lebih ke bawah lagi, ada anjungan Grensbank yang merupakan anjungan dengan lapisan tanah terbentuk 900 ribu tahun silam. Pada lapisan paling bawah kompleks museum dibangun ruang diorama yang berisi gambaran kehidupan manusia purba zaman dahulu, lengkap dengan hewan-hewan yang hidup pada masa itu. Disajikan dengan 3 dimensi dan audio yang bagus loh guys. Saya jadi serasa dibawa kembali ke zaman peradaban manusia purba. Tugas di museum ini. Iya. Perkenalkan saya Elis. Iya, saya Uri. Ini lagi ngeliatin apa sih, Mbak? Oh, ini saya sedang ini membaca informasi tentang alat serpi. Mm-hmm. Nah, kebetulan alat serpi ini adalah masterpiece-nya dari Museum Dayu ini, begitu. Oke, jadi yang memang secara khusus dipamerkan di sini adalah alat serpi. Iya. Alat serpi ini apa sih, Mbak, sebenarnya? Alat serpi itu sebenarnya dibuat dari batu inti, Mbak. Nah, kegunaannya itu nanti kalau kita sekarang mungkin fungsinya lebih mirip pisau gitu, Mbak. Jadi zaman dulu itu manusia purba menggunakan alat serpih ini untuk bertahan hidup. Nah, pertanyaan saya kemudian museum ini dibangun tahun berapa, Mbak? Sebelum ditemukan ini ya? Atau sesudah? Sesudah, Mbak. Jadi ini karena alat serpih ini kebetulan yang tertua di Indonesia, 1,2 juta tahun. Karena tempat ini dianggap sebagai tempat yang strategis, seperti bagus. Itu. Nah, kita dari BPSM Sangiran, dari kementerian itu, nah bagaimana caranya kita bisa melindungi area ini juga. Nah, makanya dibangunlah museum ini dan diresmikan di Oktober 2014 oleh Bapak Budiono. Ini diresmikan tahun 2014. Kemudian dipilihlah alat serpih ini sebagai masterpiece untuk
museum ini. Nah, tadi ngomongin apa, Mbak? Nama kegiatan penelitian itu namanya, Mbak? Ekskavasi. Ekskavasi. Itu juga katanya di sini juga ada ininya ya, ruang pamernya untuk kita ada. Tahu. Ada di bawah. Ada di bawah. Oke, kamu mau ikut? Nah, penasaran dong sama kayak saya. Yuk, kita turun ke bawah. Tanah gitu ya? Apa nih, Mbak? Ini cetakan lapisan tanah. Jadi ada beberapa. Kan di sini ada 4 dari 5 lapisan tanah. Nah, kebetulan di sini kita pajang juga gitu. Jadi ada yang kabuh, lalu kita juga menyediakan juga yang nutup puro. Oh, gitu. Jadi ini adalah gambaran lapisan tanah yang kalau kita nih sekarang nih sudah di posisi ini, berarti dulunya ini termasuk lapisan yang bawah dong ya, Mbak ya? Iya. Oke. Ini hanya cetakan replika aja, tapi teksturnya mirip. Sangat mirip dengan ini. Ini adalah ruangan bawah tanah dari Museum Dayu. Di sini ada informasi apa aja sih, Mbak? Kalau di ruangan ini? Di sini kita sebut sebagai ruang ekskavasi. Ya. Jadi kira-kira ini ada ilustrasi dari kotak ekskavasi itu sendiri. Ngomongin tentang kotak ekskavasi itu apa sih, Mbak? Kotak ekskavasi itu adalah kotak penggalian. Jadi bagaimana sih para peneliti itu bisa menemukan fosil? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Nah, bisa diawali dari yang namanya itu proses ekskavasi itu sendiri. Jadi dikotakin dulu gitu, dipetakan areanya dulu. Iya. Setelah sudah buat areanya, baru disitulah para peneliti kemudian menggali. Tadi kita sudah diajak juga sama Mbak Wuri untuk bisa mengunjungi Museum Dayu ini. Tunggu apa lagi? Jangan ditunda-tunda. Kalau ada waktu, langsung aja main ke sini, Museum Dayu di Kabupaten Karanganyar.